Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah didampingi Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono menghadiri sekaligus membuka launching inovatif pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi di Hotel Ratu Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan di masyarakat Muaro Jambi. Salah satunya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Dengan meluncurkan inovasi pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi. Acara ini dihadiri langsung Camat Muaro Jambi serta Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sambutan, PJ Bupati Muaro Jambi menyampaikan, perbaikan pelayanan publik dengan memperhatikan letak geografis wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang cukup luas, yang berada mengelilingi Kota Jambi menjadi permasalahan tersendiri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Jarak tempuh antar desa, antar kecamatan ke ibu kota Kabupaten Muaro Jambi disengeti, mengharuskan OPD yang memiliki tugas dalam pelayanan publik harus mampu melakukan banyak inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Kalau apa yang dilakukan pada hari ini bisa berguna untuk seluruh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Camat, Kepala Desa, Lurah yang sudah menjadi contoh pelayanan di daerah dan telah mendukung sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin hari semakin baik. Selain itu, integrasikan pelayanan administrasi kependudukan dengan pelayanan di kecamatan, desa, dan kelurahan, ditambah dengan inovasi-inovasi lainnya untuk memudahkan, mendekatkan pelayanan administrasi kebutuhan kepada masyarakat. Selain itu, memberikan masyarakat banyak pilihan untuk mengurus dokumen kependudukannya, baik disengeti di Dinas Dukcapil dan MPP, serta di kekecamatan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.